Gengski, ketemu lagi dengan Selebtube TV. Sekali buka langsung tergoda. Oke Gengski, masih dengan Haikal Kamil dan Tantri Namira nih yang baru aja melangsungkan tunangan. Saat proses tunangan mereka, ada momen menarik yang harus Gengski tahu, di mana Haikal memberi cincin berlian bermata satu buat Namira. Waduh, kira-kira maknanya apa ya dengan cincin bermata satu itu, Gengs? Kenapa bermata satu? Karena ceritanya dia adalah satu-satunya dari dia. Enggak, itu aku memang surprise buat dia aja, aku cariin. Terus karena dia suka memang bunga-bungaan, memang kayak ringnya tuh agak berbentuk ada bunganya sedikit gitu. Dia selalu bilang, apaan sih ini gombal. Ya emang serius, gimana orang mau ngelamar masa gak ngasih cincin? Aku bilang, lupa, gak apa. Mudah-mudahan dengan cincin bermata satu itu, pernikahan Haikal dan Namira nanti cuma sekali seumur hidup. Amin ya Allah. Kira-kira apa sih gengs yang membuat Haikal mantap menikahi Namira? Masa iya sih doi gak punya alasan? Udah 3 tahun kenalannya, dan dalam 3 tahun itu udah ngerasa kayaknya memang perlu proses yang lebih jauh lagi lah gitu. Jadi pikir kenapa enggak coba untuk masuk ke jenjang selanjutnya. Namira orang yang sangat kreatif, terus dia orang yang baik, orang yang penyayang, dan terutama dari agamanya lah, dia cukup mengerti agama, jadi kayaknya landasannya dari situ. Oke Gengski, itu tadi info terkini soal makna cincin bermata satu pemberian Haikal Kamil untuk Tantri Namira. Kira-kira menurut Gengski, cincin berlian bermata satu pemberian Haikal itu berapa gram ya gengs? Di komen yang banyak ya. Oke deh Gengski, untuk kabar selanjutnya pantengin terus Selebtube TV-nya. See you next time, bye-bye. Hai, jangan lupa saksikan Selebtube di YouTube. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan kasih komentarnya. Dadah!